Hai, Assalamualaikum. Saya Atik dari Vantage. Hari ini kita nak memperkenalkan model baru Proton iaitu X90. Yang ada dekat showroom kita hari ini adalah spek flagship. Okay. Untuk model flagship RM157,000 termasuk insurans. Okay. Sekarang kita review bahagian depan dia. Yang ni design diamond grille. Lepas tu kita ada lampu LED dan ada 6 sensor di bahagian hadapan. Okey, sekarang kita review dia punya enjin pula. Kita menggunakan enjin 1.5 TGDI plus hybrid for 48 volt. Lepas tu horsepower dia 190. New torque dia 300. Okay, untuk steering kita ada material napal leather. Bahagian sini pun semua material napal leather. Kita ada monitor yang berukuran 12.3 inci. Okay, dekat steering ni kita ada controller. Boleh setting untuk angkat phone, bluetooth. Then daripada steering ni juga kita boleh monitor untuk controller. Maksudnya kita boleh kawal lah monitor daripada controller. Kita ada gear untuk auto dia depan belakang. Untuk manual kiri dan kanan. 7 speed. Ini adalah button parking. Maksudnya bila kita dah parking, just tekan button ni je. Yang ni untuk sensor bahagian hadapan. Yang ni untuk auto parking. Okey, yang ni kita boleh ubah mood lah kalau kita nak comfort, nak tenang-tenang je bawa kereta. Eco ni untuk jimat minyak. Sport ni kalau kita nak speed lah. Okey, yang ni untuk auto hold, yang ni untuk auto parking. Okey, dekat bahagian depan gear ni kita ada wireless charging. Sesuailah untuk handphone yang ada wireless charging. Okey, lepas tu armrest dia luas. Selesa. Then kita ada box dia pun besar juga sampai dalam. Okey. Kita ada sunroof. Kalau nak ambil angin bolehlah buka. Kita juga boleh buka dia punya cermin. Okay. Review dia punya seat. Seat dia captain seat. Material dia napal leather. Untuk flagship material dia napal leather. Kalau untuk varian lain material dia leather sahaja. Untuk flagship seat di bahagian tengah kita cuma ada 2 seat sahaja dan kita ada armrest. Design kerusi, design seat still juga captain seat. Dan kita ada blower di bahagian atas dan juga blower di bahagian seat di bawah seat. So tak adalah nak berebut aircon, semua ada aircon sendiri dan kita ada charging USB ada 2. So sama juga tak perlu berebut, kita ada banyak. Untuk masuk ke bahagian belakang, kita boleh lalu tengah. Untuk kalau orang badan kecil, okeylah lalu tengah. Kalau kita agak badan agak besar, susah nak masuk ikut tengah, kita boleh buka seat ni. Dan kita boleh masuk je ikut belakang. Okay. Keluasan belakang dia luas ya, sesuai untuk dewasa. Masih ada ruang kaki untuk kita. Dekat belakang pun kita ada blower kiri dan kanan. So, samalah semua pun dapat aircon, tak perlu berebut. Kita ada untuk cup seat. Dua-dua bahagian kita ada untuk cup seat. Okay, now kita review bonet pula. Sekarang kita nak review dia punya keluasan bonet. Okay, untuk bahagian bonet dia agak luas dan kita boleh juga, kita ada bahagian tersorok bonet dia. So, bawah ni pun kita boleh simpan barang juga. Dekat sini lah terletak, dekat bawah bahagian bonet ni lah terletaknya bateri hybrid kita. Okay, ni dia punya tools untuk kita tukar tayar ke. Dan kalau kita perlukan ruang yang besar tapi kita naik tak ramai, kita boleh buka seat ni. Dia selaras je dengan permukaan bonet. So boleh masuk bag yang banyak lah, boleh masuk barang yang besar. Untuk tayar spare kita ada letak di bahagian bawah lah. Then dekat belakang kita ada 6 sensor kiri dan kanan. Dan kita juga ada lampu fog lamp. Untuk tulisan Proton dia agak besar daripada design yang lain, model yang lain.